الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-87, yaitu asy'arun. Lafadz ini berbentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu asy'aru atau asy'iru. Artinya bulu-bulu yang tampak pada kulit manusia dan lainnya, atau apa yang tumbuh pada badan, bukan seperti bulu domba atau bulu yang ada pada unta. Lafadz asy'ar disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 80. Al-Baidawi berkata, maksud asy'ar dalam ayat di atas ialah bulu-bulu yang ada pada kambing biasa. Begitu juga dengan pendapat Al-Khazin. Beliau mengungkapkan ayat ini adalah kinayah atau kiasan yang kembali kepada hewan ternak, dan lafadz asy'ar disandarkan kepada bulu kambing biasa. Penafsiran yang demikian ditafsirkan oleh An-Nasafi dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ayat ini menerangkan tentang dibolehkan menggunakan jenis-jenis bulu itu sebagai bekalan, harta benda atau pakaian, walaupun dari bangkai hewan. Kesimpulannya, makna asy'ar pada ayat di atas adalah bulu-bulu kambing biasa.